kaget sekali. Halo teman-teman YouTube, di video hari ini gue seneng banget karena gue barusan dapat barang dari Behringer namanya Europort TPA 2000BT. Jadi ini adalah power amplifier portable. Jadi dia speaker monitor 10 inci, kemudian sudah ada mixernya 8 channel, jadi kita bisa pakai untuk mic, untuk instrumen dan lain-lain. Kemudian juga sudah ada efek prosesornya. Ini berguna banget buat di studio kita buat tag, buat monitor, kemudian kalau ada acara kayak seminar, ada acara wedding di dalam rumah itu sudah pasti ini akan sangat powerful sekali karena 2000 watt nih, kencang suaranya. Yuk, langsung kita akan belerek kerdusnya. Terbuka. Yang pertama kita dapat styrofoam. Ya iyalah, namanya juga alat. Coba dari sini dulu ya deh. Jadi gemuk ini dia ya. Wah, ini kayaknya nggak kuat kita guys. Jadi kita akan taruh kameranya dan saya akan minta bantuan teman saya Mas Habib Firdaus untuk membantu mengangkat ini. Mas, tolong mas, bantuin mas. Jadi plastiknya ternyata tebel banget. Jadi speaker ini dari hardcase-nya ini sudah ada, ini lock ya kuncinya. Ada ini, kemudian yang paling keren ini nih, logo Behringer nih. Logo telinga, kuping. Oh, I'm sorry. Apa? Ini bukan hardcase bro. Ini emang gini bentuknya. Oke. Oh iya. Jadi ini memang portable, jadi sudah didesain sedemikian rupa sehingga memang pas untuk dikrepkan. Jadi ini speakernya dia woofernya diameternya 10 inci, kemudian ada tweeternya juga di atasnya. Ini 1,35 inci driver tweeternya dan ini adalah power mixernya. TPA 2000BT ini mixernya 8 channel, yang 4 channel itu mono. Kita bisa pilih pakai JTRS atau SLR, balance atau unbalance. Kemudian yang 5, 6, 7, 8 ini stereo, kita pakai JTRS. Jadi biasanya kalau yang mono ini buat mic, buat gitar. Kemudian yang stereo ini kita bisa pakai buat keyboard atau dari instrumen lain yang sifatnya stereo, kita pakai yang stereo atau LR. Ada tone control, ini high, treble, kemudian low, bass, kemudian ini send FX, kemudian ada pen buat ke kanan ke kiri, terus ada level. Di bawahnya ada equalizer, jadi kita bisa ngegi nih speaker, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 band, dari 63 Hz sampai 16 kHz, jadi kita bisa atur nih equalizernya, low-nya seberapa, middle seberapa, dan lain-lain. Terus kemudian ini ada Clark Technic efek prosesor. Ini Behringer TPA 2000BT ini dibekali dengan 100% efek. Jadi disitu ada reverb, ada delay, ada chorus, ada phaser, dan lain-lain. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya buat vokal, biasanya suka yang pakai reverb sama delay, tipis-tipis. Oh iya, sebelumnya ini ada Phantom Power. Jadi Phantom Power ini udah tau kan fungsinya buat apa. Kalau misalnya kita pakai mic yang kondensor, dihidupin Phantomnya. Kalau yang dinamik gak usah, karena kalau kondensor gak ada Phantom, gak hidup micnya. Dan ini yang paling gue suka fiturnya, pairing Bluetooth. Jadi kita bisa install MP3 dari handphone kita, dari Apple, dari iPad, Android. Pokoknya kita punya handphone, kita mau install MP3, gak usah ribet-ribet pakai jack-jack, colok-colok ribet, langsung pairing Bluetooth, biar bunyi. Yang di belakang, oke, ini dalamnya kita lihat dulu, kita buka dulu. Yang pertama ini jack TRS ke 3,5 stereo. Terus kita dapat juga
jack kok TRS sih, sorry, ini tadi RCA, RCA ke 3,5, terus ini TRS 1,2 nih ya? 1 kayak panjang tapi ini. Oh, sepasang. Ini jack untuk hubungin dari mixer ke speaker. Dapat sepasang untuk dua speaker. Terus ini mic. Ini kepala mic. Apa sih stand mic itu kan ada kepalanya, nah ini kita dapat nih, mereknya Behringer. Terus ini mic. Jadi bisa langsung karaoke. Jadi kalau teman-teman di rumah mau karaoke beli ini udah sepaket 8 channel dapat mic. Mereknya Behringer sebanyak oh satu keren juga. Satu ini jack SLR untuk mic-nya. Jadi, wah ini berarti sudah lengkap banget ya portable speaker ini ya. Dengan satu paket kita sudah siap gas. Langsung bisa buat nyanyi-nyanyi di rumah atau di studio. Ini sudah saya pasang mic-nya, mikrofon yang bawaan dari PPA 2000 BT ini. Kita pasang di channel 1. Sudah atur, kita tes ya. Cek. Jadi dia ada macam-macam reverb-nya sesuai kebutuhan, kita suka yang mana. Dan yang pasti teknologi efek reverb-nya itu bukan yang kaleng-kaleng ya. Jadi kita bisa dengerin bareng-bareng. C. Jadi multi prosesornya memang sudah bagus. Jadi reverb-nya juga bukan kayak reverb-reverb murah. Kan ada sih beberapa produk yang dia kualitas reverb-nya kayak norak dan lain-lain. Ini enggak. Ini sudah standar nasional Indonesia, bahkan standar internasional ini. Yo, asli. Oke, kita sambut bersama-sama Via Valen. Wah, kayak gitu misalnya. Apa sih gue ini? Oke, ini delay sudah, reverb sudah kita cek. Kemudian kita akan coba pakai instrumen. Kita akan coba pakai instrumen, kita ancepkan di sini gimana soundnya. Gua akan coba pakai gitar. Oke, gua udah ambil gitar, kita akan ancepkan di sini. Gua pakai channel nomor 2. Gitar dan soundnya oke banget, volumenya kenceng, quality-nya jelas, frekuensinya jelas, dari low-nya, dari middle-nya, dari height-nya, gue suka banget deh karakter dari speaker ini. Terus kita akan coba pairing ya, kita akan coba gunakan fungsi ini, fungsi bluetooth pairing-nya buat nyetel musik dan berkaraoke. Yuk, kita ambil handphone dulu. Yuk, kita udah ambil handphone dan kita akan langsung pairing. Kita langsung pairing. Ini kameramen gue, temen gue yang tadi itu, dia tutor bahasa Inggris loh. Bahasa Inggris salah malu sama dia. Oke, bluetooth ini dipencet, ditekan, terus dihidupin bluetoothnya, di pairing. Oke, sudah tersambung. Nah, terus untuk tone control dan volume channel yang kita pakai pairing handphone ini, dia ada di channel terakhir, channel 78. Jadi kalau teman-teman semua mau pairing HP, dia ada di channel 78 untuk kontrolnya. Oke, kita akan coba ya, kita lagu yang enggak copyright. Gua nge-play lagu di HP gue ini. Ahmed ya, coba. Kaki sekali. Agar kalian membuka mata, bal-balan kita levelnya kalah sama tetangga. Pelatih bagus disuruh pulang, timnasnya jadi gampang diserang. Menonton barbar, si Simon panik. Terus kebobolan. Oke, kita sudah pairingkan, jadi pakai mic lah, pakai pengajian. Jadi ini sangat berguna banget buat teman-teman semua yang misalnya
hobi berkaraoke, terus sambil nyetel YouTube pakai Bluetooth, terus nyanyi-nyanyi di rumah bareng keluarga. Ini sangat simpel sekali, sangat masuk, dan apa ya, soundnya juga lu bisa bayangin nggak, bisa ngerti kan maksud gue. Jadi dia tuh kualitas dari soundnya memang bener-bener bagus, nggak cuma abal-abal asal bunyi doang. Gue bener-bener rekomendasiin ini nih, Europort PPA 2000 BT buat kalian. Ini pasti ini udah bener-bener keren banget, udah maksimal. Oke, yang pasti kita bakal ucapin terima kasih banget buat Tri Utama Musika Indonesia yang sudah ngasih kita barang yang keren banget, yang powerful banget, Europort PPA 2000 BT. Ini pasti bakalan berguna banget buat kita produksi di studio, baik untuk kebutuhan recording, kebutuhan kita cover, kebutuhan kita untuk live Facebook atau YouTube dengan sound yang sangat memanjakan telinga. Kita ucapin terima kasih banget buat Tri Utama Musika Indonesia dan Behringer tentunya untuk speaker portable yang keren ini. Oke, thank you, video hari ini cukup. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak video unboxing dan review hari ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bapak Yona Hernanda biar viewernya naik dan tambah syahdu algoritmanya. Algoritma!